Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassani amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, penduduk sini, ahli Quriyah sini punya ramai-ramai. Allah pilih banyak ni sahaja yang boleh datang ke rumah Allah sembahyang fardu subuh berjamaah. Di dalam hadis menyebutkan pada waktu subuh dah tentera-tentera Dajjal akan menyerang tentera-tentera Islam pada waktu subuh. Sebab pada waktu subuh lah umat Islam tak boleh bangun semayang berjamaah di surau dan di masjid. Dia duduk bawah ketiak bini dia. Ya, ini hadis sahih. Faham? Ya, ni Nabi cakap, bukan aku cakap. Ya, Nabi dia siddiq, dia bukan kazib. Dunia makin dekat dengan yaumul qiyamah. Dan Nabi beritahu lagi daripada Imam At-Tirmizi, bila dunia dekat dengan kiamat, maka umatku dia banyak mati mengejut. Ha, banyak mati mengejut. Banyak mati mengejut. Tuan-tuan, kalau mati mengejut, tengah baca Quran, tengah baca khutbah, tengah sembahyang, tengah buat umrah, tak ada masalah, beruntung lah. Kalau mati tengah tengok TV, tengah isap rokok, tengah makan-makan, na'udzubillahi min zalik. Faham? Ini Nabi cakap, bukan aku cakap. Jangan tengok aku, tak puas hati. Faham ya? Ha, tuan-tuan. Baiklah, tuan-tuan. Sebelum aku meneruskan tazkirah, siapa yang kenal aku, kenallah. Siapa yang tak kenal, tak kenallah. Dan orang menggelarkan aku Ustaz Penyerang. Faham ya? Aku akan serang mana-mana tempat yang tak suka Islam, ya, aku serang dia, ya. Faham ya? So apa, aku dilatih semasa aku belajar di pondok dulu di Ma'had Yahyawiyah, di Ma'had Al-Ansar di Selangor almarhum Tuan Guru Ustaz Zakaria Al-Ansari, di Darul Ati almarhum Tuan Guru Haji Ghazali bin Haji Hasbullah. Dia tarbiyah anak-anak murid dia pada waktu malam jangan tinggal sembahyang sunat tahajud. Pada waktu malam, jangan lupa kamu berzikir empat wirid kewalian, iaitu wirid Nabi Yunus AS, wirid Imam Ghazali Hujatul Islam, wirid Asyik Barhiya, wirid Imam Ghazali, wirid Sayyidina Ali Karamallah Wajha. Siapa yang beramal dengan empat wirid ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, wallahu ghalibun ala amri, ya hayyun ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulla syai'in ilahan wahidal, la ilaha illa anta ya zal jalali wal ikram. Dia digeruni oleh tentera-tentera kafir, dan dia digeruni penduduk-penduduk langit dan penduduk-penduduk bumi. Sebab itu kita ni orang Islam, hati ni ada pengisian. Hati ni tak boleh kosong. Bila hati kita kosong, syaitan, jin kafir, dia boleh merosakkan kita punya sarang iman, iaitu di jantung. Dalam kitab tasawuf dipanggil qalbun syakirun. Sebab kita punya hati ni tempat iman. Bila masuk racun-racun, iaitu tentang dosa dan maksiat, dia akan makan pokok tauhid, dia akan makan pokok tasawuf, dan dia akan makan pokok ilmu fikih di dalam jantung kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan risau. Pukul 7 aku berhenti, ya, sebab pembayaran sampai pukul 7 sahaja. Wah. Baiklah, aku nak baca hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ni daripada Sayyidina Ibnu Abbas. Tuan-tuan kenal siapa Sayyidina Ibnu Abbas? Rasulullah ni dia pegang kepala Sayyidina Ibnu Abbas, dia baca tu Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil. Dia baca Sayyidina Ibnu Abbas menjadi mufti. Kalau siapa buat haji umrah, pergi di Taif. Kubur, ziarah kubur Sayyidina Ibnu Abbas. Ya, lepas itu, lepas solat, tuan-tuan, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Masa papu kepala, pegang kepala tu, baca lah. Allahumma faqihhu fiddin. Kalau kita seorang, Allahumma faqihni fiddin. Wa'allimni ta'wil. Maka kita belajar, mudah faham.
Kalau kita menuntut ilmu, jadi orang alim. Bah, ya? Kalau anak nak pergi sekolah, pegang kepala. Kalau lelaki, Allahumma faqih fid din wa allimhu ta'wil. Kalau perempuan, Allahumma faqihha fid din wa allimha ta'wil. Anak kita jadi anak soleh. Tengok sendiri, ya? Anak akhir zaman banyak lawan mak bapak. Salah siapa? Mak bapak sendiri yang ajar dengan handphone. Orang dulu ajar anak dengan Al-Quran. Orang dulu. Malam-malam mak bapak suruh anak ni baca Quran. Tapi nak baca mana? Bapak pun hantu handphone. Faham ya? Ha, dekat rumah main handphone. Dekat kedai main handphone. Dekat masjid main handphone. Bapak busuk punya orang. Faham ya? Dia tahu handphone. Besok mati bekalkan handphone dalam kubur tu. Faham ya? Pasal handphone banyak orang bergaduh. Pasal handphone banyak fitrah berleluasa. Tengok tok-tok guru di viral, dihina, dimaki. Dalam handphone banyak habaran-habaran palsu dalam WhatsApp. Lepas tu ulama suruh mengaji. Tuan-tuan, jangan belajar di Al-WhatsApp, Al-Facebook, Al-Google. Aku nak baca hadis ni, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni Nabi yang cakap ni. La yakbalullahu salat. Salat amri fi jawfihi haram. Ha. Allah Ta'ala tidak menerima sembahyang seseorang yang ada di dalam perutnya benda-benda haram. Banyak benda haram ni. Faham? Ha? Siapa duduk rumah riba, seperti dia duduk di dalam kandang babi. Faham? Siapa menaik kenderaan riba, seperti dia menunggang babi. Ini Nabi cakap, ulama cakap. Faham? Ya, hati-hati lah tuan-tuan. Siapa yang beramal dengan riba, siapa yang masih berkompromi dengan riba, sembayangnya Allah tak terima. Sembayang sah tapi Allah tak terima tuan-tuan. Sekarang tak ada apa lah. Balik negeri akhirat besok, sebab kita semua akan mati. Yang dengar ceramah mati, yang duduk kat rumah, yang dengar pakai mikrofon pun mati, yang tak datang mati, yang bawa van jenazah pun mati. Faham? Ha, duk bawa orang pergi jenazah, nanti dia pun mati. Orang bawa dia pula. Faham? Eh? Duk dalam kubur seorang. Eh? Ha, duk dalam kubur bukan sehari dua, tuan-tuan. Ratusan ribu tahun. Satu hari dalam kubur, 1,000 tahun di dunia. Kubur? Ha? Tuan-tuan ingat kubur ni macam duduk dalam hotel lah. Eh? Nanti tuala kotor, kain kapan kotor, malaikat tukar kain kapan baru. Ha, jangan jadi mangkuk. Faham? Eh? Dalam kubur, jangan main dalam kubur ni, faham? Malaikat dia tanya, marab buka tu, suara daripada timbul matahari sampai terbenam matahari, faham? Semua kita akan jumpa malaikat mengganggu lagi. Lepas tu kena malam-malam, kena muhasabah diri. Ya Allah, bekal aku tak ada ni. Quran aku cuma baca pada bulan Ramadan je. Bulan Syawal aku tak baca Quran ni, ya Allah. Aku datang surau ni pada bulan Ramadan je. Bulan Syawal aku tak datang, ya Allah. Macam mana ni? Aku bertasbih berselawat pada bulan Ramadan ni. Aku banyak buat. Bulan Syawal aku tak buat ni. Macam mana ni, ya Allah? Engkau jauh dengan aku, ya Allah. Macam mana ni, ya Allah? Aku tompang bumi engkau. Aku berdiri di atas bumi engkau. Aku menghidup udara engkau. Aku berteduh di bawah langit engkau. Tetapi kenapa aku kufur nikmat ni, ya Allah? Ha, kena muhasabah. Tengok tu orang-orang soleh ni, orang-orang tasawuf ni malam-malam nangis. Eh? Kita malam main Facebook lah. Eh? Dah tua nak mati lah main Facebook lah. Eh? Oh, besar lah dada. Eh? Ingat tuan-tuan, umur macam kita ni tunggu masa nak mati lah. Eh? Kalau orang ingat mati, dia kumpul amal soleh. Umur 40 tahun, 40 ke atas ni, jangan sibuk nak simpan duit lah. Eh? Sibuk kumpul amal soleh. Eh? Sibuk kumpul amal soleh. Umur kita ni tuan-tuan, tunggu masa lah. Nabi beritahu dah, umur umatku tak panjang. Paling panjang pun 70 lah. 70 lebih. 90 katil tu subsidi lah. Tuan-tuan. Eh? Hati-hati lah tuan-tuan. Malaikat maut tunggu. Tuan-tuan. Eh? Lepas tu kita jangan bongkak dengan Allah. Jangan bongkak, jangan takabur. Sebab apa yang ada kat dunia ni, semua Allah punya. Semua Allah punya. Bini, Allah punya. Anak, Allah punya. Handphone, Allah punya. Duit dalam bank pun Allah punya. Allah boleh ambil bila-bila masa sahaja. Tuan-tuan, eh? Jangan bongkak, jangan takabur. Dengan siapa pun jangan takabur. Jumpa siapa, kena bagi salam. Bah, eh? Jangan sombong dengan orang, tuan-tuan. Eh? Sebab apa? Kita bila kita sombong ni adalah ciri-ciri sifat iblis. Iblis ni sebab dia keluar daripada syurga Allah, bukan sebab dia tak sembahyang. Faham? Bukan sebab dia tak pergi surau. Bukan sebab dia tak baca Quran. Bukan sebab dia tak berzikir. Sebab dia keluar daripada syurga Allah sebab takabur. Tuan-tuan, sebab dia berlagak. Faham? Tahu berlagak? Eh? Ha, dengan orang tak boleh berlagak.
Faham? Jumpa orang tak boleh sombong. Faham ya? Tuan-tuan tengok aku jangan tak puas hati. Faham ya? Tak puas hati ada perkiraan di negeri akhirat. Tuan-tuan, negeri akhirat tak boleh lepas ya? Hari penentuan, hari pembalasan, hari perhitungan. Tu negeri akhirat. Faham? Orang yang duk maki-maki tok guru, mati tak boleh mengucap. Faham? Tu Nabi beritahu, hadis sahih. Nabi cakap apa? Dalam 1,000 yang mati boleh sebut la ilaha illallah 1,000 seorang. Seorang ni tuan-tuan. Bukan ni 1,000 tu 900 orang. Seorang tuan-tuan. Tuan-tuan ingat orang mati jatuh dekat surau, mati syahid husnul khatimah yang menilai Allah. Tuan-tuan. Ingat 1,000 tu 900 ya, mati husnul khatimah 1,000 seorang itu salafus soleh malam-malam menangis, faham? Menangis takut tuan-tuan, takut sangat, faham? Kita dondang sayang, tak apa anak ni guru-guru ustaz, anak ni guru-guru asatizah, anak ni guru-guru surau, anak ni orang soleh masuk syurga, mangkuk betul orang. Tuan-tuan, fawailul lil musallin, cilaka bagi orang semayang. Orang semayang pun dihumban ke dalam api neraka Allah, macam mana orang tak semayang. Tuan-tuan. Ingat tu tuan-tuan ya, tu di padang mahsyar manusia susah di padang mahsyar. Kita jumpa Nabi Adam. Wahai Nabi Adam alaihi salam, tolong kami, kami susah, kami susah. Nabi Adam cakap apa? Aku pun susah, kata Nabi Adam. Kau jumpa Nabi Musa. Faham? Jumpa Nabi Musa, Nabi Musa kata apa? Kami pun susah, aku pun susah, tuan-tuan. Di padang mahsyar semua manusia kata aku susah, kami susah, aku susah, aku susah. Mereka minta, ya Allah tolong kami, ya Allah tolong aku. Ada seorang manusia, dia cakap apa? Ya Allah, tolong umatku. Ya Allah, selamatkan umatku yang perempuan dan yang lelaki. Ya Allah. Siapa dia? Rasulullah. Nama Allah Muhammad. Tak ada Allah Muhammad sini. Ada? Sini Terengganu ke Bamai memang tak ada Allah Muhammad. Allah Muhammad tu, tengok dalam semayang. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah bagi salam dekat Nabi. Nabi jawab, assalamu alayna wa ala ibadillah khissalihin. Nabi jawab, oh, faham? Baitu semayang, kena mengaji. Mereka semayang, orang semayang, ya Allah. Imam salah, kata imam bodoh. Imam salah, duk viral. Imam ni tak jadi imam. Fatihah tak cukup. Mengaji ya, faham? Imam ni selagi Fatihah tak cukup, sembahyang tak batal lagi. Faham? Apabila dia memindah rukun aja tak dicukupkan Fatihah, baru solat imam ni batal. Faham? Selagi dia tidak memindah rukun, tak batal solat lagi. Faham? Ini makmum tak belajar, batal. Mangkuk imam ni, batal. Dia ni batal. Faham? Bila ikut orang yang salah, dia tidak mufarakah, maka dia batal lah. Lepas tu makmum ni kena ada ilmu. Faham? Kita kena mengaji kan? Orang dulu mengaji sampai mati. Oh? Di Kelantan, di Terengganu, di pondok-pondok, di Patah ni, di Aceh. Tuan-tuan, orang mengaji. Duk pondok, mengaji 4 jam. Tok guru terang alif tu, 4 jam. Mengaji bab bersuci atau khurum yaftahu salah, 4 jam. Tuan-tuan punya jamban kotor, faham? Bermulanya iman, bermula kesucian adalah daripada jamban. Kalau jamban kotor, orang itu tidak beriman, imannya teruk sangat. Faham? Ini rumah Allah, bukan berhala, bukan gereja. Rumah Allah, jamban, bilik air, kena bersih. Faham? Tuan-tuan, nanti Allah tanya besok. Faham? Ya? Kena bersih. Sebab aku masuk tadi, nak berak tak jadi. Faham? Jamban kena bersih tuan-tuan ya, aku kena tegur sebab aku dah sampai kat sini. Kalau aku tak tegur, nanti aku ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, tentang ni ya, tentang barang ni, tentang hadis ni termasuk benda-benda haram. Banyak benda haram, salah satunya orang kerja dia banyak tipu majikan. Ini benda haram ni. Contoh masuk kerja, macam hari ni tuan-tuan tak kerja hari Jumaat, cuti kan. Masuk kerja pukul 8, punch card pukul 8, tapi dia masuknya pukul 10. Pukul 8 tu kawan tolong punch card. 9.10 gajinya haram. Duk bagi makan anak bini daripada 9.10, 8.9.10 duit tu antara masa itu tak boleh ambil. Kalau ambil haram. Ustaz, dulu-dulu kami pernah buat macam mana? Pergi jumpa bos, majikan, minta maaf, minta halal.
Kalau bos kata aku tak halal kan, bayar balik. Faham eh? Tentang ni faham. Sama duduk rumah sewa. Faham? Rumah sewa, kalau tuan rumah kata, kau sewa rumah aku, baiklah. Pokok buah ni ke, apa ke semua dalam ni, kau boleh guna. Kalau dia kata, rumah sahaja, buah tak boleh makan. Buah tak boleh makan? Hati-hati ya, faham? Yang senang ada perkiraan dekat negeri akhirat. Tuan-tuan. Duduk rumah sewa. Rumah sewa, ini rumah Ibrahim, ini rumah Abdullah. Di rumah Ibrahim ada pokok pelam. Rumah Ibrahim ada pokok pelam, buahnya dah makan hasil tanah Abdullah. Abdullah ni boleh ambil buah Ibrahim sebab tanah dia makan hasil tanah rumah Abdullah. Wah. Apa tu hidup berjiran kena belajar. Hidup berjiran beli buah durian, kalau tak mampu nak bagi jiran sebelah, bungkus baik-baik. Jangan duk buang tu sampah. Pum. Anak ada tengok. Ya, nak buah durian macam orang sebelah tu ya. Ayah tak gaji. Wah, haram hukumnya sebab menyinggung hati jiran. Wah, Di antara tentang barang-barang yang haram dalam tubuh ni, sebab benda-benda semua bersangkutan tentang negeri akhirat dan bersangkutan tentang solat. Ya, kena solat, semayang dan ngaji. Tuan-tuan, kena ngaji sebab semayang. Tu belakang imam ni kena orang yang ada ilmu. Imam salah, tegur. Ya, subhanallah. Subhanallah. Lah tegur imam tak mau dengar, degil imam, ya. Naik tepi imam ni, rampas kuasa imam. Ingat rakyat yang boleh rampas kuasa menteri, ya. Makmum boleh merampas kuasa imam. Ini kaedah solat. Wah, ya, kalau makmum dah naik tepi imam, imam ni automatik semayang batal. Wah, ya, belajar kitab bab tentang solat. Solat empat mazhab. Wah, ya. Imam kena disukai oleh makmum. Sama juga rakyat, sama juga kerajaan, sama juga ketua hendaklah disukai oleh rakyatnya. Itu kaedah dia, faham? Tapi aku tak cerita bab tu, tuan-tuan. Jauhilah tentang benda ni semua bersangkutan tentang perut. Tuan-tuan tengok pada bulan Ramadan, orang rajin pergi surau, rajin pergi masjid, rajin i'tikaf sebab perut ni kurang makan. Kosong mana ada orang. Aku pernah datang sini mengajar perempuan. Penuh orang perempuan. Mengaji ni orang perempuan memang rajin. Mengaji ni orang perempuan dia rajin. Kalau jumpa-jumpa dia rajin. Sembang tingkap pun dia rajin. Orang perempuan ni. Kalau belajar-belajar dia suka bawa makan. Orang perempuan ni. Orang lelaki tak ada. Orang lelaki ni pemalas sikit. Kalau cantik-cantik ni orang perempuan rajin cantik. Orang lelaki tak ada. Belajar relax anda. Ustaz kata kita tu. Tak ada, aku tak ada kata tuan-tuan. Faham ni cerita dalam kitab. Tuan-tuan, selagi dunia ni ada, masih ada ulama, masih ada ustaz, tok guru yang bagi nasihat, ad-dinu nasihah, ya, maka dunia tak akan kiamat ni. Faham ya? Dunia akan kiamat apabila ulama dah tak ada lah. Faham ya? Bagi siapa duduk kampung ada ulama untung, tuan-tuan. Carilah taman, carilah kampung yang ada ulama. Sebab apa, siapa duduk kampung dan taman qaryah ada ulama, nanti orang ni akan mendapat syafaat daripada ulama. Wah. Carilah tuan-tuan. Jangan duduk tu cari untuk kemewahan dunia. Cari tempat ada ulama. Wah, ya. Lepas tu dalam qaryah kalau tak ada ulama tauhid, dalam qaryah itu berdosa semua. Dalam qaryah itu bila tak ada ulama fiqh, berdosa semua dalam qaryah itu. Dalam qaryah itu tak ada orang hafal Al-Quran, berdosa dalam qaryah. Tuan-tuan, itu kena cari lah dalam kawasan tu. Faham ya? Bersangatan, benda ni bersangkutan tentang perut. Bersangatan kenyang itu tuntut menjauhi kerana beberapa perkara. Tuan-tuan. Pertama, kerana banyak makan itu punca terjadinya keras hati. Hati ni jadi keras sebab banyak makan. Bila banyak makan, banyak tai. Ini tai ya. Itu payah nak semayang. Allah, aku buat payah. Tengok bulan Ramadan. Tergaji semayang. Setiap malam, paling kurang 11 rukaan. 8 tarawih, 3 witi. Allah. Setiap malam, paling kurang. Kadang 23 rukaan. Malam tadi ada semayang, 8 rukaan. Ada. Abang sadu ada. Mampus ha. Mana ada 8 batang rokok ada lah. Mana ada. Sebab apa? Kita pada bulan Ramadan Allah tarbiyah kita berpuasa. Setiap pada bulan Ramadan kita jumpa orang budak susah, anak yatim, duk bagi duit.
Bulan Ramadan, bulan Syawal nampak anak yatim. Anak yatim, oh anak yatim. Biar hantar anak yatim. Ya, kudu-kudu punya orang. Ha, nak serkoh ni bukan tunggu bulan Ramadan. Ya. Nak datang surau ni jangan tunggu bulan Ramadan. Nak bersih surau jangan tunggu bulan Ramadan. Bulan lain membuat, bulan Ramadan bulan tarbiyah. Tuan-tuan. Nak itikaf jangan tunggu bulan akhir bulan Ramadan. Setiap hari ada masa itikaf lah di rumah Allah. Faham? Tengok di Masjidil Haram, tengok di Madinah, Masjid Nabawi. Orang itikaf setiap ada. Betul bumi Madinah ni, orang kapit hantar bom, tak meletup. Tu bumi Madinah ni, Dajjal tak boleh masuk. Sebab sana, subhanallah, ada jasad Nabi. Ada jasad Nabi, tuan-tuan. Bumi Madinah. Itu Imam Malik, di bumi Madinah, dia tak naik unta. Dia tak naik kuda, tak naik. Satu anak murid tanya, wahai Imam Malik, kenapa kamu tak naik kuda? Kuda engkau yang paling cantik di bumi Madinah. Kuda engkau yang terpantas di bumi Madinah. Kan anak murid bagi kat engkau, engkau naik ah? Dia kata apa? Aku tak naik kuda aku di bumi Madinah. Aku akan naik di bumi yang lain. Sebab bumi Madinah ada jasad Rasulullah SAW. Aku bimbang terpadam pula tapak-tapak kaki Nabi. Huih. Tuan-tuan, sayangnya dengan Nabi. Eh? Kita sampai bumi Madinah, isap rokok tepi hotel. Oh, seronok isap rokok. Dah isap rokok tepi masjid kan, kena tekak polis isap rokok. Sedang. Tuan-tuan. Nabi, tuan-tuan, subhanallah. Matanya cantik, pipinya cantik, bulu kening cantik. Di antara manusia tercantik di dunia. Tuan-tuan, siapa tengok Nabi, jatuh cinta. Nabi. Lepas tu orang kafir, kenapa dia hina Nabi? Sebab dia tak kenal Nabi. Tuan-tuan, Nabi ni kalau dia masuk sini, wangi surau ni. Sebab tubuhnya wangi. Ni Nabi. Dia maksum, tuan-tuan, Nabi. Ya? Ha, Nabi ni maksum. Itu yang bila dia kecil, dia dibawa oleh atuknya atau pembesar-pembesar Quraisy ke apa. Itulah manusia, itulah kanak-kanak yang akan memimpin dunia. Tuan-tuan, itulah ni Rasulullah. Ya? Rasulullah manusia luar biasa, tuan-tuan. Ya, subhanallah, hebat. Dia Rasulullah ni dekat perut dia sentiasa ada batu. Dia ikat, dia ambil serban, dia ikat dalam baju ada batu. Dia menahan lapar. Kita, perut baru air ikat apa lah. Sentiasa tu Rasulullah pakai serban 5. 1, letak sini 2. Eh? Letak atas bahu 3. Letak macam ni 4. Dia ikat dekat perut 5. Ini Rasulullah. Kita nak pakai satu pun takut. Dia tolak jadi imam, menggeletar mati tu. Jangan tak pakai serban. Tak boleh ikat. Taruh macam ni, macam haji ni. Letak macam ni. Haji pun banyak dapat pahala. Semayang subuh, satu rakaat, siapa pakai ikut sunnah Nabi, pakai serban, satu rakaat Allah ganda 70. Haji 2, 140. Bini 1, tambah lagi 70. Kalau bini 4, banyak. Nak buat pahala ni senang ya tuan-tuan. Senang je. Di antara umat Nabi yang luar biasa, kelebihannya banyak umat Nabi Muhammad berbeza umat Nabi lain. Faham? Tuan-tuan, untuk macam kita tuan-tuan duduk ni kadang belajar 1 jam, pahala dapat sembahyang 1000 rakaat. Allah. 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 Itu balik di negeri akhirat. Ya Allah, banyak pahala sembahyang sunat ni. Aku semayang malam-malam tak semayang. Main telefon, main Facebook, main WhatsApp, WhatsApp group. Ini kau duduk majlis ilmu pada waktu subuh. Sekian bulan, sekian hari kau duduk sambil-sambil sandau. Oh, kalau aku tahu tiap-tiap pagi aku belajar. Tuan-tuan, ya. Farji'ana na'mal saliha inna mukinun. Ya, dah masuk ke dalam liang lahat dah. Tak boleh buat apa lah. Yang boleh tolong dia 3 perkara. Waladun salihun, anak yang soleh. Ada anak soleh tuan-tuan. Anak soleh ni macam mana? Dengan mak, dengan bapak dia beradab. Nak lalu bak, bapak, mak, tuan-tuan lalu boleh? Tak boleh. Ha, dia tak lalu ke? Ni tak ada. Anak lalu terpijak kaki bapak. Tak sengaja. Boleh dia marah kat bapak minta duit tak dapat. Faham eh? Anak soleh malam-malam macam Quran ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Bapak mak dengar seronok anak macam Quran. Tak ada anak sekarang dok main game. PUBG. Bapak main dengan anak. Anak duduk bilik sebelah, bapak duduk Kuala Terengganu tak dapat balik. Main dengan anak PUBG. Pum.
Tetam. Ya, ayah ni belah mana ni? Ni bawah belakang tembok, belakang tembok, belakang tembok, belakang tembok. Ayah pakai senapan apa? M6 lah, M6 lah. Oh, pu pu pu. Ni dunia nak kiamat. Orang duk sibuk main game akhir zaman. Pada ustaz pun main. Faham ya? Duk pondok, dia duk pondok tempat lain. Main dengan ustaz lain. Pum. Pum. Tuan ya. Orang kafir, orang Yahudi ni jahat, tuan. Dia nak hancur umat Islam ni, dia hantar benda-benda yang macam ni ya. Dia hantarnya rancangan, rancangan TV yang haram. Faham? Dia sampai umat Islam lalai. Lalai, leka, tak boleh amal soleh, tak boleh baca Quran. Lalai. Tuan. Dekat Palestin, ya, mereka orang umat Islam dia sembelih. Melih perempuan Islam dia rogol, ya, orang Islam dia belah, ya, dia bakar, tuan. Umat Islam tempat-tempat yang lain, orang kafir nak hancur senang, dia hantar benda-benda hiburan. Lalai ah. Dia lalai, dia lupa bila lalai, 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 dia lupa dengan Allah, jauh, jauh dengan Allah. Itu dia bila jauh dengan Allah, ha? Tu dajjal keluar, tuan-tuan. Ya, dajjal keluar. Dajjal ni dia keluar apabila umat Nabi Muhammad lalai. Tuan-tuan, lalai, jauh dengan ulama, benci dengan ulama, jauh dengan Al-Quran, jauh berselawat. Ya, tuan-tuan, dajjal keluar. Dia nak keluar, dajjal nak keluar, tunggu masa. Dia diikat, dia rantai. Dan dijaga oleh binatang yang bernama Al-Jasasah. Mata dua, satu jatuh. Dajjal ni ilmu dia power, tapi sepower-power ilmunya dia tak boleh membaikkan matanya yang jatuh ni. Dajjal bukan mata satu, faham ya. Mata satu tu biawak, faham ya. Nah, duk percaya orang viral ni, kanak-kanak baru lahir di Palestin, Dajjal dah lahir dah. Dajjal dah lahir pada zaman Nabi Allah Sulaiman. Dia digelar minal munzarin, iaitu di antara makhluk Allah yang panjang umur. Faham ya? Ha, itulah Dajjal. Faham ya? Ha. Sikit lagi tuan-tuan. 6.38. Ya? Ha, tuan-tuan cuti hari Jumaat. Ya? Penat. Malam tadi banyak zikir kan? Relax lah. Ya? Makan kopi jantan macam tadi. Relax tuan-tuan. Sabar. Ya? Tahu malam Jumaat, malam setubuh. Malam Jumaat, malam setubuh. Ya? Itu je tahu. Malam Jumaat, Nabi suruh kumpul amal soleh. Malam Jumaat, hari Jumaat berlaku kiamat. Faham? Kumpul amal soleh. Hari Jumaat ni pahala dia ganda kan. Nanti sedekah dekat masjid jangan pisang. Ini tak ada. Pisang dari Kuala Terengganu sampai ke Johor hari Jumaat pisang, 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 pisang. Tak ada buah lain kat dunia. Ha? Ha, yang pelik pula khatib dengan baca khutbah, orang nak makan pisang kalau orang. Boom. Boom. AJK masjid nampak orang tengah makan pisang, bantai. Pa. Dengar hotel punya khutbah hau. Mangkuk betul enggak ni? Ha, betul. Dia jaga masjid ni dia kena jaga, faham? Orang tak betul, buat tak elok, dia kena marah. Eh? Ha, hotel dengan baca khutbah tak boleh main handphone. Hotel yang baca khutbah tak boleh ambil. Ambil video tak boleh, haram, faham? Sebab apabila hotel dengan baca khutbah, sebab itu semalam Jumaat dia dua rakaat. Dia gantikan dengan dua khutbah. Dua khutbah lah dua rakaat tu. Lepas tu doa hotel yang baca khutbah kena dengar sungguh-sungguh, dengar. Nah, eh? Tak ada main handphone, WhatsApp bini. Jak ni. Hotik ni baca khutbah lama sangat yang. Bodoh hotik. Lambat sikit hari ni memang lambat hotik ni. Mana punya hotik jemput. Betul hotik. Duk buat WhatsApp bini lah. Nak hotik tak baca khutbah telefon padang. Ha, tuan-tuan. Dengar orang tunggu. Lepas tu hari Jumaat. Bila hotik dah duduk atas mimbar. Siapa masuk, masuk lah. Khotib dah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dia masuk, namanya tak ada sinarai dalam buku catatan malaikat. Tentang buka dalam hadis Imam Bukhari. Faham, ya? Lepas itu hari Jumaat kena datang cepat. Ya, kecuali lah ada keuzuran, tu lain. Faham, ya? Ha. Kecuali sebab kerja jalan jam, tu lain. Lepas itu hari Jumaat ni, ya, ulama' seboleh-boleh, ulama' memang suruh kita cuti. Hari Jumaat tumpulah beribadah kepada Allah. Faham, ya? Ha. Yang kedua disebabkan hati perut ya, dia malas ibadah, hati jadi keras sebab banyak makan ni. Banyak makan itu membangkitkan segala anggota pada yang sia-sia dan pada kejahatan. Tu bahaya banyak makan ni tuan-tuan ya. Tu akhir zaman, ustaz-ustaz semua perut besar-besar termasuk dengan aku. Lepas ceramah dah bagi makan tu. Orang tadi orang jamu makan ikan siakap. Ya. Nanti lepas ni orang jamu lagi makan apa tu. Kalau ada makan lah. Tak tahu, entah tak ada. Wah, ya. Entah, ya. Nabi cakap dah. Nabi cakap dia tak tipu. Nabi kata apa? Akhir zaman.
ahli-ahli ilmu perutnya besar-besar. Besar-besar. Orang dulu, ahli ilmu dulu, mereka perutnya kurus ke kecil-kecil. Sebab ulama-ulama dulu mereka banyak berpuasa. Tok guru aku semua kurus. Sampai anak murid semua gemuk-gemuk. Lepas tu kami dulu masa di pondok, Isnin Khamis puasa, Isnin Khamis puasa, Isnin Khamis puasa. Makan subhanallah, makan-makan nasi yang kicap. Makan nasi dengan minyak ikan. Tok guru train. Makan kena kurang. Makan kena kurang. Malam-malam kena kurang tidur. Itu yang kalau buka dalam kisah Nabi Nabi Allah Sulaiman, maknya pesan dengan Nabi Allah Sulaiman, wahai anakku yang tercinta, kamu di malam hari adalah kamu kurang tidur. Di malam hari kamu nak banyaklah bertumpuk ibadah kepada Allah. Kalau kamu banyak tidur, nanti kamu fakir di negeri akhirat. Ha, ni mak Nabi. Kita dengan anak. Ingat ni, ni malam ini hari cuti. Tak apa lah mak tidur. Tengok TV. Nanti ngantuk tutup ya. kalau mak yang kuat agama, bapak kuat agama, Quran jangan lupa baca. Ya, hari ni ni jagi azan ni pergi masjid. Aku anak aku tak semaya, aku godang tuan-tuan. Tidur bilik bujang anak bujang. Ketuk pintu. Po po bangun 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 semayang. Semayang. Nak ayah pecah apa pintu ni? Ya 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 ya. Naik masjid. Banyak. Dengan anak kena berani lah. Kita dengan anak. Banyak. Apa? Banyak, banyak, banyak. Ayah pun dalam bahas banyak. Kalau sembayang pun tidak. Mampu ya. Dalam rumah tangga ni nak berkat sembayang eh. Lepas subuh ni. Jangan lupa selawat. Tuan-tuan dah baca belum? Ni hadis sahih. Aku baca makna eh. Dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nabi cakap apa? Lepas sembahyang subuh, siapa sebut nama aku 100 kali, dia mendapat 100 hajat, 30 hajat dekat dunia, 70 hajat dekat negeri akhirat. Allah memperkenankan, Allah mengabulkan hajatnya 30 dekat dunia, 70 dekat negeri akhirat. Termasuk di dalam kubur. Tak susah pun, tuan-tuan. Lepas tu dalam poket kena ada tasbih. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. 100 kali dia punya masa 1 minit 56 saat. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat. Aku hidup aku tak pernah susah. Padahal aku tak kerja pun, faham? Aku ceramah bukan banyak orang bagi pun. Macam malam tadi orang bagi aku ceramah 150 ya. Datang 5 jam perjalanan, 5 jam, 5 jam 40 minit. Malam tadi ceramah mana tempat, kampung apa aku rahsia nanti aib ya. Bagi dia ceramah 150. Kudukut nyori itu orang masjid lah. Duit masjid banyak. Faham? Ya? Tak tahu lah pagi ni dapat 500 tak tahu lah. Faham? Bertuah 500 ya. Padahal duit masjid, duit surau banyak. Sebab itu haram membekukan duit masjid, haram membekukan duit orang sedekah jariah. Kita beku dalam bank, kita tidak salurkan pada jalan Allah, tidak salurkan pada jalan-jalan yang patut disalur, kita bekukan, haram hukumnya. Sebab duit orang kita bekukan. Sebab itu kena tahu tuan-tuan. Sebab itu duit zakat, orang bagi zakat agih cepat, agih cepat, agih cepat. Faham? Itu berlaku tahun berapa berlaku dulu. Duit zakat dibuat main saham. Faham? Tuan-tuan, ingat tu. Ya? Hati-hati lah duit orang. Kita nak, amanah ni dia berat. Amanah ni berat. Bila kita dah diamanah, kena jalan ke amanah. Faham? Ya? Jangan simpan duit orang. Faham? Ya? Tak boleh bagi orang lain. Faham? Ya? Ha, tu. Bukan aku ceramah pasal duit minyak, tuan-tuan. Kalau pasal duit minyak, aku tak datang. Faham? Ya? Ada satu tempat aku ceramah, tuan-tuan. Aku ceramah jauh. Bagi 30. Aku kata, ini orang tahun berapa ni? Aku cakap. Dah tahun 2019. Bukan zaman P. Ramlee. Tu letang berapa lah. Wah. Aku nak makan ni tengah jalan. Tak, aku nak makan pokok-pokok tepi jalan aku. Tuan-tuan. Reba aku. Reba aku satu slot 100. Belum lagi yang lain-lain. Wah. Hotel aku ni. Pada ingat aku ni apa ni. Ya? Keturunan ada keturunan wali je. Ya? Ni aku ni wali je. Ya?
Nak kata mangkuk kan marah. Bah, kuduk-kuduk punya orang. Kalau pasal Islam, kita kena kuduk sangat. Bah, kalau pasal benda yang benda-benda haram, benda tak baik, oh. Bah, itu yang kadang sengah usah tetapkan harga. Bah. Tapi aku tak tetapkan harga. Tuan-tuan, tuan-tuan panggil lah. Aku datang. Bagi 10 aku datang. Siap wasai Ustaz. Saya panggil Ustaz ceramah di surau tempat saya. Saya bagi sagu hati ceramah RM10. Ustaz datang tak? Aku jawab, aku datang. Bodoh. Aku tetap datang lah tapi aku sebut bodoh. Kedekut sangat tentang agama tuan-tuan. Jangan dengan ulama' yang kedekut. Ulama' ni tambah tok-tok guru ni pula yang ada ma'had. Lagi dia dapat duit bukan untuk dia. Untuk anak-anak murid dia. Faham? Dia belikan kitab dia, duk beli barang, tuan-tuan. Tapi ingatlah, wa may yattaqillah ja'alahu wa may yattaqillah ja'alahu makhraja. Siapa dekat dengan Allah, rezeki datang tidak diduga-duga. Walaupun aku ceramah tidak menetapkan bayaran, hidup aku tak pernah tak makan. Aku pergi ceramah mana-mana, tak pernah aku tidur tepi jalan. Allah siapkan aku hotel, faham ya? Allah bagi aku hotel, Allah bagi aku makan sedap-sedap, faham ya? Tuan-tuan. Okey, lagi baru 6, 47 tuan-tuan. Ya, sabar, tarik nafas. Ya, sabar. Ya, tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu lagi jumpa aku bila lagi. Faham, ya? Ini tuan-tuan beruntung. Faham, selalu duduk tengok aku dekat YouTube. Ya. Mana tadi aku ceramah, ada abang. Ya. Saya untung sangat, Ustaz. Selalu tengok Ustaz ceramah kat YouTube. Ustaz garang, betul. Hari ini saya dapat dengar. Seronok, betul. Saya kena malam ni banyak Ustaz bantai saya. Tuan-tuan. Aku cakap dia, aku tak bantai abang pun. Aku cerita buat hukum. Yalah Ustaz. Aku cakap dengan dia, sebab kita bila belajar bang, bila hati kita sakit, itu tanda kita banyak dosa. Kalau kita dengar ceramah, majlis ilmu, tok guru cakap, telinga kita panas. Itu tanda telinga kita suka banyak dengar benda-benda haram. Bang. Tu yang orang komen dekat Facebook, dia kata, dengar ceramah Ustaz sampai kedua otik telinga dia. Bohong aku otik telinga ya. Tuan-tuan. Yang ketiga, siapa banyak makan itu menjadi sebab bagi sedikit ibadat kerana manusia itu apabila ia banyak makan, nescaya berat badannya, mengantuk matanya. Ha, siapa belajar tengok ceramah ni tidur, itu tanda banyak makan tu. Tengok tuan-tuan tengok sini. Hari Jumaat hotel baca khutbah, nanti tengah hari. Ittaqullah, ittaqullah, satu masjid semua tidur. Macam mana nak takut? Aku kalau baca khutbah bergegar mimbar lah. Ittaqullah! Pau bergegar. Tidurlah! Baling orang tukai! Lepas tu aku tak boleh baca khutbah. Aku baling orang tidur. Main handphone lah! Main handphone! Anak saudara aku lagi seorang. Nama dia Ustaz Ali Al-Yamani. Dia duduk di Rawang. Dia ada buka lepas tu ma'had. Dia belajar di Yaman. Dia mahir 4 masak. Cakap Arab cair. Contoh, cakap Arab cair. Dia cakap dengan bini Ana. Sayang, tolong ambilkan air Ana. Kita dengan bini dia, Ana. Mampu ya? Ayang, ambilkan air baby. Air baby. Ayang tak nak ambil. Ya? Kadang ayang marah. Baby, baby, babi. Marah. Sebab babi. Sebab itu, rumah Allah ni, 3 binatang diharam masuk dalam masjid. Babi, anjing, ular. Ular ni jin. Tu aku ada orang WhatsApp aku. Ustaz, saya mimpi saya dikejar oleh anjing. Maka saya ambil kayu, saya pukul anjing tu. Semua lari. Apakah alamat mimpi ni? Aku beritahu dia, anjing tu adalah jin. Dia nak menyerang kau. Kayu tu adalah amalan-amalan kerohanian kau. Dan amalan kau memukul jin-jin tu. Baru saya faham, Ustaz. Ya? Betul, mimpi yang benar, malam sepertiga malam mimpi benar. Nah, ni tengah belajar ni, tidur mimpi, tak benar. Khotib dengan baca khutbah, mimpi, tak benar. Ya, mimpi yang benar, mimpi yang berauduk. Mimpi yang benar, dia waktunya malam sempat 3 malam, pukul 3, 3.30 atau pukul 4. Ya, itu mimpi benar, tuan-tuan. Ya. Dan mimpi, rujuk dengan ulama. Jangan tafsiran sendiri. Faham, ya? Mimpi Nabi, jumpa ulama. Ya, jumpa Tok Guru. Tok Guru, malam tadi saya mimpi Nabi. Tok Guru tanya, macam mana rupa yang kau mimpi? Dia pakai baju apa? Gigi dia macam mana? Ya, jangan cerita dekat bini. Ayang, malam tadi baby jumpa Nabi. Ha? Jumpa Nabi? Ha? Tidur telanjang jumpa Nabi. Ya?
Habis itu jangan cerita kat orang yang tidak layak kita cerita. Cerita dengan tok guru. Faham ya? Ha, tu terkainlah kalau tuan-tuan mimpi Nabi, subhanallah, tempat tidur kita wangi, wangi. Ha, ini Nabi lah. Ya Nabi Allah, Rabbi. Siapa cinta Nabi, rajin selawat. Rajin selawat. Faham ya? Siapa banyak selawat, jiwa tenang. Siapa banyak selawat, Allah buka jalan-jalan keluasan, bermacam-macam jalan. Banyak selawat tuan-tuan. Bukan susah pun. Dia mula-mula peringkat beramal ni, ambil yang ringkas-ringkas. Nanti bila dah ada kekuatan, baru ambil yang berat-berat. Ha, sama kat zikir. Jangan tiba-tiba zikir ambil sekali satu hari zikir sambil 5,000. Hai Allah. Hai Allah. Hai Allah. Kawan duk panggil haji. Jomlah pergi ni rumah terbuka. Hai Allah. Hai Allah. Hai Allah. Duk zikir. Ha, mula-mula ambil ringan-ringan. Ambil dulu amal satu hari 100. Lepas tu naik 300. Lepas tu naik dah sedap beramal. Naik 1,000. Apa sedap. Ha. Ini tak ada. Sekali beramal 4,000. Lepas tu 4 bulan tak zikir. Ha, tuan-tuan. Kira lagi tuan-tuan, belum pukul 7 ni, eh? Pukul 7 berhenti. Tuan yang risau, ya. Eh? Tuan-tuan untuk rumah dekat ya. Dekat rumah. Bini tu kat rumah tengah buat segoreng. Aku jauh rumah. Bini ni WhatsApp bang, bila abang nak balik? Nampak abang kat Terengganu. Tuan-tuan ni abang dah kahwin lagi satu ni. Ya, aku kahwin betul-betul pun tahu. Wah, eh? Ni dia tengok ni live ni. Ya, mudah-mudahan ni tak tengok, tidur lah. Eh? Live mampu ya. Wah, orang perempuan tu lah selalu suka sangka buruk. Ya, suami pergi Sabtu Ahad ada old station. Dia kata suami pergi rumah bini lain. Ya. Ha, tak tahu suami tu pergi-pergi mancing. Faham ya? Ha, tu. Dan yang keempat, ya, kita dah kadang-kadang tuan-tuan, ya, yang menjadikan berat ibadat, ya, sebab membanyakkan makan itu menjadi sebab bagi ketiadaan sedap mengerjakan ibadat. Ya. Tu orang dulu dia ibadat bila lepas main subuh tak balik. Duduk berwirik tuan-tuan, wirik. Ya. Kalau tok guru aku, seorang yang bernama tok guru aku, Ustaz Zahid ke, subhanallah ya. Dia lepas solat subuh ni, dia baca Yasin setiap hari. Dia tak setiap hari. Setiap hari baca Yasin. Setiap hari baca Yasin. Lepas subuh baca Yasin. Lepas subuh baca Yasin. Lepas subuh baca Yasin. Tu amalan dia. Ya? Kita baca Yasin, tunggu malam Jumaat lepas maghrib. Ya? Baca Yasin pada malam Jumaat, ya, tak digalakkan. Ulama suruh baca surah Al-Kahfi. Ya? Baca Yasin boleh tak? Boleh, tak masalah. Ha, tapi kena orang, oh tak boleh baca Yasin. Bid'ah, 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 bid'ah. Ya? Ha, nanti lepas baca Yasin, makan, makan, makan. Tak bid'ah, makan. Ya? Sama lah, baca talqin dekat kubur. Bid'ah, 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 bid'ah. Ya? Isap rokok dekat kubur. Tak bid'ah. Ya? Ha. Bid'ah ni ada 5. Satu bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah sunat, bid'ah harus. Ha, kena faham tu. Ya? Baca talqin. Ya, sunat baca talqin. Ini kata bid'ah yang sunat. Orang yang mati dia sudah mukallaf. Ha, tidak sunat baca talqin. Siapa dia? Bila orang tu wafat meninggal dunia tak sunat baca talqin kata dia. Siapa dia? Kanak-kanak yang belum mumayyiz. Orang gila. Nabi-nabi dan para rasul. Ha, faham? Ya. Ha. Dan yang kelima, membanyakkan makan itu ditakuti jauh kepada benda yang haram yang subhat. Benda haram lain, subhat lain. Ha, macam ni, telefon ni subhat. Dalam ni banyak benda-benda haram. Tapi tak soheh. Ha, tu subhat kena faham? Lepas tu orang-orang ahli tasawuf yang dekat dengan Allah ni. Contoh, tadi Haji bagi aku air. Kalau aku nak orang tasawuf, aku tanya, Haji beli kat mana air ni? Kedai mana? Kedai sana cakap kedai mana? Kedai situ lah. Cakap kedai mana? Ha, orang tasawuf dia jaga sungguh. Dia tak mau makan masuk benda-benda subhat. Lepas tu, kalau tok-tok guru yang kuat tasawuf, kalau orang hantar lembu nak korban, lembu akikah di sekolah dia, dia tanya, lembu ni lembu bela ke lembu kampung-kampung ni? Lembu bela dalam kandang, aku terima. Kalau lembu duduk kampung-kampung duduk makan orang punya rumput, buah orang, daun orang, aku tak mau ambil. Ha, entah. Ni orang tasawuf. Kita, tak apa, tersawuk. Tahu tasawuf, semua kita kanduk. Wah, eh? Ha. Betul orang tasawuf dia tak minum kedai kopi. No. Kalau dia mengaku dia guru tasawuf, kalau telefon dia ada WhatsApp, ada IG, ada Google, ada Facebook, itu bukan ulama tasawuf. Itu ulama tasawuf. Wah, eh. Ulama tasawuf ni handphone pun tak ada.
Tak mau ni subhat. Faham? Ni ulama tasawuf dia jaga sungguh orang tawaduk. Ulama tasawuf, faham? Ya. Cakap tak banyak. Tanya tu tok guru aku. Ya, dua tiga orang dia ahli tasawuf. Bila dia ngajar tuan-tuan, bila dia ngajar, dia baca hadis. Dia tak bagi, dia baca hadis. Makna dia baca tu kita kena tulis sendiri. Ya. Bila habis kuliah, habis belajar, kita tanya, dia tak jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Makna ni macam mana? Cari sendiri. Itu yang mana-mana mutala'ah. Dengan kawan-kawan. Dulu kami belajar pondok, buluh. Batang buluh. Buluh bang. Kadang kawan jahat, jolok kayu kat bawah. Oh, kena telur. Lalu belajar. Budak sekarang belajar senang. Sekolah mahat. Ekon. Tapi akhir zaman ni, satu je masalah. Orang sibuk, hantar anak, doa apa Quran. Sibuk antara anak suara Al-Quran. Belajar ni ilmu fardu ain kena ditekan kan. Ha. Kadang sibuk apa Quran tapi ilmu tentang beruduk tak selesai. Ilmu bab solat tak selesai. Ha. Kata aku kadang di sekolah aku budak-budak ni dia pindah sekolah daripada mahat lain masuk sekolah aku. Tadi apa juz apa Quran dah? Dah 10 juz Ustaz. Umur dah 13 tahun. Umur dah 15 tahun. Aku nak tanya kau, rukun solat berapa? Beruduk ni rukun uduk berapa? 23 tak? Oh, ini dah bagi ni. Oh, dah. Itu budak yang nak mengaji. Orang yang dulu yang sibuk cari duit je. Pergi-pergi, balik petang. Pergi-pergi, balik malam. Bila belajar? Ustaz ngajar pula, tidur. Habislah. Oh, habislah. Tadi Ustaz ajar apa ni? Ni, uduk. Oh, uduk senang. Uduk kan susah pun. Ambil uduk. Udah. Telinga sini. Kumur. Dah. Lepas tu, ambil uduk. Masuk air dalam hidung. Nabi suruh hembus. Bukan masuk je. Hembus keluarkan syaitan dalam hidung tu. Ambil uduk. Kenapa kita semayang kena beruduk? Sebab kita bila basuh anggota tubuh, itu tanda kita bertaubat kepada Allah agar tubuh kita ni bersih, suci sebab nak menghadap Allah. Sikit lagi 2 minit. Nak tambah pembayaran. Aku dah ceramah tuan-tuan 9 tahun. Aku ceramah orang macam ni, aku ceramah penuh macam hari Jumaat, aku ceramah di penjara, aku pernah ceramah. Di sekolah juvana, aku pernah ceramah budak-budak juvana ni. Berjahit ni. Dengar aku ceramah. Ustaz, nak tanya boleh? Boleh? Sembahyang subuh, budak juvana, sembahyang subuh, kalau kita sembahyang, kemaluan kita tegak, macam mana nak sembahyang? Dia siap tunjuk aku lagi. Dia berdiri, dia masuk tangan dalam kain buatnya ni. Macam mana Ustaz? Ustaz jawab dengan saya. Aku kata, wajib semayang. Tetap wajib semayang. Walau kemalangan kau tegak macam tu sekali pun. Tapi kau tak boleh jadi imam. Kalau jadi imam, tak boleh. Kau nak jadi imam juga boleh. Imam dengan makmum, semua kemaluan kena tegak macam tu. Ni hukum fiqah. Lepas tu imam ni tak boleh cedera. Tak boleh. Imam tak boleh cedera. Imam semayang tak ada sengit-sengit. Imam semayang tidak boleh. Yang imam ni dia berpenyakit. Sampai memudaratkan solat. Ni buat imam. Imam ni dia kena fafat. Ni imam. Faham ya? Nak jadi imam bukan senang. Susah jadi imam ni. Sebab dia akan menanggung semayang makmum. Faham ya? Jadi imam. Tengok belakang. Soft. Handphone tutup. Tumpu ibadah kepada Allah. Kosongkan hati kamu sebab kamu nak menghadap Allah. Aku sekarang imam, kau makmum. Ikut aku. Imam. Betul imam kena muda, kena cergah. Jangan cari imam tua. Mayang ni dah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah ya rabbil alamin. Kadang nak tunggu baca tu makmum tidur dah belakang. Imam ni, imam tua tak masalah, tapi dia cerageh, dia lantang, makhraj sedap. Itu guna, itulah guna orang muda. Lantik orang muda, uruskan surau, uruskan masjid. Kita ni rehat je, tuan-tuan rehat je. Kita perhati je. Tuan-tuan tengoklah dulu-dulu masa kita pemuda tu, tengok kampung-kampung. Semua orang budak-budak muda uruskan. Dah, ya, bersih surau, buat jamuan, jadi imam. Orang tua-tua ni dia tengok. Tuan-tuan, ya. Kita rehat je, tuan-tuan. Dah pukul 7 lah. Tak cukup lah sini. Dia tak ada lama-lama. Aku lapor. Cukup lah. Ini sebelum aku tutup, tuan-tuan. Tak tahu lagi bila aku datang sini. Mana-mana tempat aku beritahu dah. Tuan-tuan, empat perkara ni, tuan-tuan jangan lupa buat. Jangan tak amal. Kena ada dalam rumah. Yang pertama, dalam rumah jangan tidak ada air zam-zam. Air zam-zam ni dia ubat. Tuan-tuan sakit apa? Sakit kanser. Sakit demam panas. Sakit apa? Ambil air zam-zam. Senang ya. Ambil air zam-zam. Baca istighfar. Baca fatihah. Minum. Minta dengan Allah. Sakit mata. Titik. Dan kelebihan air zam-zam. Air zam-zam di antara air yang syaitan dia tak suka air zam-zam. Air Coca-Cola, syaitan suka. Air zam-zam, kelebihan air zam-zam, tuan-tuan. Dan kalau air zam-zam tak ada, kalau tuan-tuan nak buat pengubatan, air hujan. Air kolah masjid, bagus. Air kolah masjid ni apa bagus dia? Sebab orang soleh, orang alim, tok guru, dia celup dalam. Tu air kolah masjid ni bagus. Untung dalam masjid ada kolah. Yang kedua, dalam rumah kamu jangan tidak ada buah kurma. Tuan-tuan ada buah kurma ni, makanlah. Jangan makan pada bulan Ramadhan je. Bulan Syawal pun kena makan. Satu hari 7 biji. Ni hadis sahih. Nabi cakap apa? Daripada Imam Bukhari. Nabi kata sama makan buah kurma setiap hari 7 biji, dia dihindar dua penyakit. Satu penyakit dihindar daripada kena sihir. Kedua, dia dihindar penyakit makanan-makanan beracun. Dihindar dia punya usus ni, tuan-tuan, lancar. Ni kelebihan buah kurma. Masa kita ni banyak kena penyakit sebab buah kurma makan bulan Ramadan je. Tuan-tuan, makan buah kurma. Makan setiap hari makan. Ini tak ada. Bulan Ramadan sedekah buah kurma. Bulan lain tak sedekah lah buah kurma. Kerukut ni orang. Yusuf, tayuk. Tuan-tuan, makan buah kurma setiap hari. Tengok Pak Arab. Tengok dekat Mekah, Madinah. Tiap-tiap hari makan kurma. Makan tuan-tuan buah kurma ni. Subhanallah. Aku dalam kereta sentiasa ada buah kurma. Kalau musafir macam mana? Yang kedua, dalam rumah kamu jangan tidak ada madu lebah. Madu lebah kena ada. Tuan carilah madu lebah. Sebab tu kadang orang cakap, Ustaz, madu lebah ni tak asli. Senang ya. Kan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Dalam hadis pun Nabi cakap dah. Setiap satu perkara, apabila kamu sangka tak baik, dia jadi tak baik. Jangan suka sangka tak baik. Bila beli madu lebah, yakinnya ini asli. Suka sangka tak baik. Bila sangka tak baik, dia jadi tak baik. Faham? Tuan-tuan. Macam ni aku ceramah. Aku sangka baiknya. Aku dapat 500 pagi ni. Dapat 500. Faham? Tuan-tuan, jangan risau lah. Faham? Walaupun orang tu bagi 300, buka-buka 500. Faham? Inilah keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Kena yakin lah. Faham? Sama lah kan, tuan-tuan. Tuan-tuan, hati tu ada hati nak nikah tu lagi tu. Yakinnya bini kita tu yakin dia bagi. Cakap lah. Aku yakin. Balik kan aku nak cakap dengan bini aku nak nikah lagi. Aku yakin dia bagi. Ayang, apa? Abang nak nikah lagi boleh? Kahwin lah. Abang kau kuat surau, kuat ibadat. Malam-malam kuat ibadat, rajin baca Quran. Kalau abang kahwin lebih satu lagi, untung saya ada kawan. Saya basuh baju, yang seorang lagi sidai baju. Faham? Kalau saya uzur, abang ada kawan lagi pada malam hari lain. Ni tak berani. Yang yakin kita benda tak baik. Nak cakap takut. Mesia macam tanduk kebong. Dengan bini penakut. Mampus. Dah berani cakap. Ni balik kan cakap? Cakap apa? Dia baling, dia homban kat sungai Kemaman tu. Apa? Kahwin? Nak kahwin satu lagi boleh? Tunggu saya mati. Nak tunggu dia mati? Kita mati dulu. Tak merasa kahwin lagi. Orang lelaki ni semua dah kahwin lagi ni. Walaupun jalan tak larat, jalan sengih. Jalan sini. Nampak perempuan.
Buruk boroi yang perempuan tadi. Aku ceramah di Selangor. Haji tu jalan sini. Lambat jalan. Nak satu langkah tu berapa saat? Lambat. Aku kata, Haji tunggu suruh. Aku datang kat dia. Aku datang. Ada apa ni? Ni Ustaz. Ada tak ayat-ayat untuk janda suka kat saya? Oh, aku ingat minta ayat untuk terang hati ke? Ayat untuk kuat ibadat ke? Rupa minta ayat janda suka kat saya. Jalan tak larat tu. Macam ni kan ni? Pasal apa belajar ngaku ngantuk? Sebab yang ceramah ni lelaki. Cuba ceramah ni perempuan. Duduk sini depan ni. Tengok bah dada. Besar dada tu. Bebe ustazah ni lebar. Dunia dekat kiamat dah. Orang dulu tak ada orang lelaki belajar dengan orang perempuan. Kalau nak belajar dekat tabir. Sekarang ni boleh panggil ustazah, orang lelaki dengar duduk depan ni. Ustazah ceramah. Wahai semua bapak-bapak, ingat tu dengan isteri bapak, bapak jangan kasar-kasar. Iya bapak. Si bapak kata, iya ustazah. Ustazah nak tanya boleh tak? Boleh. Ustazah, apa ayat pipi licin? Macam ustazah licin pipi. Ya, dia usik ustazah. Ya. Ustazah macam mana? Boleh ada rajin beraudhu. Allah, Allah, Allah. Patut pipi ustazah licin. Dia usik ustazah. Orang dulu belajar dengan ustazah ni. Tapi Imam Syafi'i, dia ada guru perempuan. Ada. Seorang nama dia, aku lupa nama dia. Tapi dia belajar tabi. Dia dengar. Tuan-tuan pergi Yaman. Kalau di Yaman, anak murid perempuan, dia belajar untuk guru. Batu, tembok, lubang. Tok guru cakap kat lubang. Faham? Orang perempuan ni, Allah Rabbi, dia semua cantik. Cantik. Suara sedap tau kat belakang. Tau dia gelak. Hihihihi. Kita dengar jantung goncang. Keluar nanti, Allah yang gelak ni umur 70. Gigi dua je. Orang perempuan ni, subhanallah, semua cantik. Betul semayang kena ada tirai. Semayang kena duduk belakang. Kalau semua perempuan semayang, satu sok semayang subuh. Sah. Tapi, ganggu jantung lah. Dia rukuknya, Allah. Kita orang sok belakang tak rukuk ni. Oh, sah punggung. Tu ulama tak bagi. Ulama suruh dia semayang belakang. Yang ketiga, dalam rumah kamu jangan tak... Yang keempat, dalam rumah kamu jangan tak ada kasturi kijang. Aku mana-mana ceramah, tuan-tuan. Aku selalu beritahu tentang kasturi kijang. Tadi aku hidu tadi. Mana kasturi kijang aku, ya? Kelebihan kasturi kijang ni. Nanti ambil kat aku. Aku ceramah ada kemaman. Ada lupa nama surau apa. Imam surau dia cium. Dia macam nak tumbang. Macam dia mabuk, jadi mabuk. Rupa dalam tubuh dia banyak jin-jin kapir. Ini kelebihan kasut kijang. Tuan-tuan ambil kasut kijang ni kat aku ni. Hidu. Siapa hidu Dia suka jiwa tenang. Roh dia kuat. Siapa hidu, dia suka ataupun dia tak suka. Itu tandanya nak tahu kasuri tu, minyak kasuri kijang tu dia original, senang. Kelebihan kasturi kijang. Tuan-tuan, siapa selalu menghidu, mencerdikkan akal. Siapa selalu menghidu, ya, memudahkan dia untuk hafalan-hafalan. Dalam hadis daripada Imam Bukhari, dalam kitab Nasaihul Ibad pada cerita kasturi kijang, cerita Nabi Adam, cerita Iblis, cerita Siti Hawa, cerita jin, cerita bumi. Daripada Syekh Ibn Hajar. Kita tentang kasturi kijang. Kelebihan kasturi kijang. Dalam rumah ada gangguan, masuk air, spray. Tuan-tuan, kelebihan kasturi kijang. Tuan-tuan boleh ambil kan? Ambil, cium. Aku nak tarang panjang ni kelebihan kasut kijang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dalam penyakit dalam tubuh badan, nak menghidarkan penyakit-penyakit dalaman, nak kuatkan jantung ke apa, senang ya. Ambil air satu cawan, ambil garam setengah cubit. Baca istighfar. Baca Fatihah.
Baca surah Ikhlas, surah An-Nas, baca selawat syifa, baca bismillahirrahmanirrahim, baca 7 kali, buka ni 3 titik, kacau, minum untuk dalaman. Yang menguatkan dia punya roh, menguatkan dia punya darah-darah tu. Kelebihan kasut kijang, tuan-tuan. Ya? Aku tak pernah tinggal kasut kijang. Kalau nak berpidato, nak ceramah, aku selalu hidup. Dia memetahkan bercakap. Tuan-tuan, ya? Dalam rumah spray. Kalau tuan-tuan amal dalam rumah spray, cicak pun tak ada. Ini kelebihan kasut kijang. Ya? Nanti boleh ambil kat luar seorang satu. Tapi dah ambil bayar. Tak bayar aku kejar. Wah, ya? Tuan-tuan, ya? Semua ada kat luar tu. Aku menjual ni sampai menjual untuk cari dana untuk sekolah aku. Tuan-tuan, tabung aku pun ada. Tuan-tuan derma lah. Tak usah, kami tak ada duit. Balik je, aku tunggu. Ya? Balik aku tunggu. Kalau seorang bagi RM10, banyak ni dah banyak lah. Kalau seorang RM1, habis lah. Ya? Beli rokok berapa belah ringgit. Beli top up RM30, RM50 selama. Tuan-tuan, ya? Bukan untuk aku. Untuk anak murid aku. Tuan-tuan, ya? Untuk anak yatim, untuk ibu tunggal. Sekolah aku ada ibu tunggal. Siapa nak cari ibu tunggal, boleh telefon kat aku. Ada 6 orang ibu tunggal. Tapi umur 72. Wah, ya? Gigi 2 lepas ni. Ada seorang opah dara. Tak pernah nikah. Umur 82. Ada kat sekolah aku. Kuat lagi jalan. Dia ada rumah. Ya? Tergaji belajar kat aku. Ustaz, hari ni belajar kitab apa? Hari ni kitab Bidayatul Hidayah. Baik, saya balik ambil kitab. Ustaz, hari ni belajar kitab apa? Kitab Minhad. Baik, Ustaz. Umur 82. Tuan-tuan, putih orang dia, ya. Dia telefon aku. 0109-616-4969. Nak cepat lagi? 999. Baiklah, tuan-tuan. Sebelum aku tutup, aku minta maaf banyak-banyak. Seandai ada terkasar bahasa, ada tersinggung, yang pangkat bapa, pangkat abang, pangkat mak, pangkat akak, minta banyak-banyak. Tak ada niat langsung dekat hati nak cakap kasar. Ini semua adalah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Malam ni aku ada kuliah di surah apa ke dah, ya? Surah apa? Surah Ar-Rahman. Tuan-tuan nak dengar malam ni. Malam ni lagi berapi-api. Datang, tuan-tuan buat air mineral siap-siap seorang satu, ya? Buat minum, ya? Baiklah, insyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم اهدنا لنا بحسن الخاتمه ولا تهدم علينا بسوء الخاتمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.